para Bapak Uskup yang mulia, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, seluruh umat, serta yang kami kasihi keluarga inti dari yang mulia almarhum Monsur Hubert. Pada awal refleksi singkat ini, dari hati yang paling dalam, saya ingin mengajak kita sekalian untuk hening sejenak. Dan mari kita ikuti arus batin dan kata hati kita akan sosok almarhum Bapak Uskup Hubertus yang kini hadir kembali di tengah-tengah kita dalam Gereja Katedral. Walau yang mulia telah pergi untuk selamanya di hadapan kita, saya sebagai pribadi, sebagai saudara, tentu juga sebagai adik, dan juga sebagai penerus dari almarhum dalam tanggung jawab sebagai uskup ruteng bisa membaca apa yang tersembunyi di surut hati kita masing-masing pada saat ini. Dan saya yakin Bapak Uskup Huber dalam pembaringannya di peti jenazah di dalam katedral ini dan di hadapan kita semua kini menjadi satu bahan kontemplasi satu bahan permenungan yang hidup bagi kita sekalian, bagi kita masing-masing. Bapak uskup Hubertus Leteng, uskup kita, telah menjadi bapak, telah menjadi sahabat seperjalanan dalam ziarah iman kita bersama di kuskupan ini selama tujuh tahun. Dalam caranya yang khas, almarhum telah menjadi sahabat, telah menjadi saudara bagi kita sekalian di Kuskupan ini. Sebagaimana beliau ingatkan kita dalam moto episkopatnya, Vos omnes fratres estis. Kalian semua adalah saudara. Kalian semua adalah saudara. Dan Monsinyur Huber pun telah berjuang menjadi saudara bagi kita semua umat yang dicintai dan yang dilayaninya di tempat ini. Saya pun yakin dengan segala pengalaman dari almarhum Bapak Huskup yang dia alami sebagai gembala, yang dia alami sebagai Bapak kita semua. Ia banyak mengajar kita semua, bahkan ia mengajar kita untuk menantang bagaimana sesungguhnya hidup sebagai saudara. Hidup sebagai saudari, tentu tidak hanya dalam artian manusiawi semata hidup sebagai saudara, hidup sebagai saudari, tetapi terutama hidup sebagai saudara dan saudari dalam keyakinan imam yang kokoh dan teguh, dalam harapan yang terpatri kuat, dan di dalam kasih Tuhan sendiri, yakni Yesus Kristus, saudara-saudari. Di dalam Tuhan, sebab itulah saya yakin kita semua mengusung kebenaran dalam Tuhan sendiri, bahwa kasih Tuhan, harapan, sukacita, saling menerima kesabaran damai, saling mengampuni, mesti tetap memenangkan kita semua dalam segalanya. Itulah buah-buah injil. Yang mesti menyata dalam hidup kita, apabila kita menjadi saudara-saudari di dalam Tuhan, maka ruang pengampunan, ruang damai sejahtera, ruang untuk saling menerima di dalam kasih Tuhan sendiri itu selalu terbuka lebar. Kini, saya hendak mengajak kita semua untuk merenungkan kasih Allah yang sekian besar itu. Kasih Allah yang melampaui segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan nyata, khususnya di kuskupan ini. Allah yang kita imani adalah Allah yang sungguh terlalu luhur dalam kasihnya. Dan itulah Allah yang telah memenangkan kita semua dari segala ketak sanggupan kita. Telah memenangkan kita semua dari ketidakberdayaan kita. Pertanyaannya, kalau demikian, siapakah Allah bagi kita sekalian? Siapakah Allah yang kita wartakan? Siapakah Allah yang kita terima? Bukankah Allah yang telah memenangkan segalanya di dalam hidup kita? Allah yang kita imani adalah Allah yang sanggup memutuskan setiap mata rantai yang membelenggu tangan-tangan kita, agar kita dapat saling merangkul sebagai saudara dan saudari. Allah yang telah meretas dari belenggu-belenggu yang mengikat tangan kita agar kita sanggup menerima sanggup menolong satu sama lain agar tangan-tangan kita menjadi tangan yang terkatup untuk selalu saling mendoakan menjadi tangan-tangan yang saling memberkati terhadap satu dengan yang lain itulah kesadaran akan Allah yang telah mencintai kita. Kita pun terpanggil untuk menyadari kedasatan kuasa kesetiaan Allah terhadap setiap orang yang dicintainya. Tuhan tak pernah membiarkan kita tetap berada dalam pusaran arus hidup tanpa kepastian di dalamnya. Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Allah yang kita imani adalah Allah yang membebaskan Allah yang kita imani adalah Allah yang tak pernah memperhitungkan segala keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita. Rasul Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengar pagi hari ini, dengan amat indah dan mendalam, mengingatkan Timotius akan betapa, betapa luar biasa dan sungguh mengagumkan kasih dan kesetiaan Allah dalam Yesus Kristus, Ketika dia berkata, "Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah bersama dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap Allah yang setia, sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri." Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya akhirnya tiba pada satu permenungan, bahwa kematian yang telah dialami oleh kekasih kita Bapak Uskup Huber ini, adalah satu pintu baru bagi kita sekalian. Satu pintu baru, agar kita semua, agar umat keuskupan ruteng, dapat melewati pintu itu. Untuk belajar, sekali lagi, untuk belajar agar semakin menjadi yakin dan percaya betapa kesetiaan dan kasih Allah itu tetap kuat dan memenangkan segalanya di dalam hidup kita. Tuhan terlalu perkasa untuk melampaui setiap harapan dan keinginan kita yang kita rumuskan dalam kata-kata, yang kita rumuskan dalam tuntunan. Yang kita rumuskan dalam desakan kita, dalam paksaan kita, dalam setiap gelora korbaran kemauan kita. Toh, pada titiknya, kita menjadi tahu bahwa pada titiknya kuasa dan kehendak Allah selalu melampaui segalanya di dalam hidup kita. Kita semua hidup dalam satu komunitas beriman yang luas, yang kita sebut sebagai gereja universal. Pun pula termasuk di dalamnya gereja lokal Kusupan Ruteng, Kusupan kita dan Bapak Bapak Uskup Hubertus Leteng yang telah menjadi bagian dalam ziarah bersama sebagai saudara kita semua di Keuskupan ini. Menjadi bersaudara dalam Yesus adalah sebuah panggilan untuk saling meneguhkan di dalam iman. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kata-kata dari surat Diognetus, seorang penulis apologetis tentang iman Kristen pada 130 Masehi. Dia mengatakan begini, Hidup Kristiani itu adalah hidup yang mesti menyolok hidup sebagai orang kristiani adalah hidup yang mesti menyolok. Menyolok karena perbedaannya dalam menemukan makna hidupnya, itulah yang menyolok. Dan makna kehidupan itu ada di dalam Tuhan sendiri. Menjadi menyolok bukan semata-mata ingin menyatakan bahwa kita orang kristen sungguh menjadi saksi Injil. Karena kita orang kristen ini sangat baik atau melebihi orang lain, bukan kita menjadi menyolok, bukan karena kita dipanggil. Untuk melebihi orang lain, tidak justru itulah hal yang paling tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri, tetapi menjadi menyolok adalah bahwa dalam iman, bahwa dalam kasih Tuhan, kita disanggupkan untuk masuk dalam hal-hal yang mustahil dalam kacamata manusia. Orang-orang Kristen tidak boleh melihat sesama untuk kita lewati dan kita nyatakan kemenangan atas kehebatan diri kita. Tetapi bahwa kita mesti masuk dalam kuasa dan penyelenggaraan Allah yang melampaui segala keterbatasan dan kekurangan diri kita menjadi orang Kristen bukan supaya kita melampaui orang lain dan menyatakan diri kita menang terhadap orang lain. Menjadi orang Kristen membiarkan kasih Allah memenangkan segalanya dalam hidup kita. Sungguh, kasih Tuhan memang luar biasa bagi Bapak, bagi saudara kita almarhum Monsur Hubert Leteng dan bagi kita semua umat Keuskupan Ruteng. Kasih Allah tetap akan sungguh luar biasa. Mari kita lanjutkan ziarah iman. Mari kita lanjutkan ziarah harapan dan kasih dalam ketakwaan kita kepada Tuhan, pemberi segala anugerah bagi hidup kita. Akhirnya, dalam perjalanan selanjutnya, marilah tetaplah ingat dan maknailah kata-kata agung dari ajakan sang guru, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Dia berkata datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut, murah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan marilah kita tetap membuka hati dan diri kita. Demi rahmat kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan yang meneguhkan kita semua yang letih lesu, yang lemah dan sungguh dalam keterbatasan manusia di kita. Selamat jalan kekasih kami, Monsignor Hubert Leteng, Tuhan memberkati. Amin. Sambutan yang berikut, sambutan dari Uskup Ruteng, Yang Mulia Monsignor Sipri Hormat. Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende, Monsignor Vincentius. Yang Mulia Bapak Uskup Bandung, Monsignor Antonius. Yang Mulia Bapak Uskup Sorong, Monsignor Hilarion. Yang terhormat Bapak Bupati Manggarai, Bapak Sekda, dan pejabat pemerintahan Semanggarai Raya yang sempat hadir. Yang kami hormati Romo Fikjen, Keuskupan Denpasar, Rumah Vixen, kuskupan Ruteng, yang kami hormati para pimpinan biara dan komunitas yang sempat hadir, yang kami kasihi rekan-rekan imam, dan yang sangat kami kasihi, keluarga besar yang sedang berduka, dan yang kami cintai, umat dan sidang perkabungan yang hadir, kita kehilangan, kehilangan teramat besar tetapi kini menemukannya, menemukannya kembali dalam persaudaraan dan dalam kebersamaan. Monsignor Hubertus Leteng yang kami kasih dan kami bahagia, ayu bahagiakan. Engkau kini berada di antara kami, saudara dan saudarimu, meskipun dalam bentuk perjumpaan yang lain. Engkau mesti tahu, kami memang kehilanganmu, dan kehilangan yang sangat besar atas kepergianmu. Namun, kami menemukannya kembali dalam persaudaraan, dalam kebersamaan, menemukan kembali dalam doa-doa, dalam cinta di gereja katedral ini hari ini di altar di mana engkau pernah mempersembahkan ekaristi Monsignor Hubertus Leteng yang sebagian besar dari antara kita memanggil dia sebagai Hubertus sebagian lagi memanggilnya Huber dan tidak kurang juga menyapa dia sebagai Umbek berbaring di tengah kita saat ini menikmati keheningan abadi bersama Tuhan yang sangat mencintainya. Dia yang menulis moto kegembalaan, Omnes Vos Frastes Estis, Kamu semua adalah saudara, Kini sudah kembali dan menyapa kita semua dalam cahaya persaudaraan yang tidak pernah pudar dan tidak pernah akan mati. Pagi ini, dengan kehangatan mentari yang masih menyelimuti kita, dengan cara apapun Anda semua mungkin mengenal dia. Kita berkumpul untuk melingkupinya. Sekali lagi dalam cinta persaudaraan kita dan menemaninya dalam doa kita ke ujung kehidupan berikutnya, menghantarnya dengan kelembutan iman kita ke dalam pangkuan penyayang abadi, cinta Tuhan sendiri. Saat kita dari sini pada kesempatan ini adalah benar, dan sepenuhnya diharapkan demikian bahwa kenangan tentang uskup Hubertus, hidupnya dan pelayanannya muncul ke permukaan ingatan-ingatan kita, pencurahan cinta, kesedihan sejak kematian. Dan terutama dalam tiga hari terakhir, dalam doa-doa kita telah menyentuh indah luar biasa dan mengalirkan penghiburan besar bagi keuskupan kita, bagi keluarga yang berduka. Dia menyentuh kehidupan begitu banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat di seantero keuskupan ini. Apakah dia sebagai uskup Anda? Apakah dia sebagai teman Anda? Apakah dia sebagai saudara, sebagai paman Anda? Apakah dia mengukuhkan pernikahan anak-anak Anda? Menikahkan Anda dan pasangan Anda? Apakah dia memberkati gedung gereja, kapela, mengunjungi paroki-paroki Anda, biara-biara Anda? Memimpin ekaristi di katedral ini? Atau sekedar makan bersama di meja makan Anda? Kita semua memiliki kenangan akan kehangatan, kesungguhan, perhatian, kasih sayang yang kita temui dengan mudah dan kita temui dengan benderang dalam diri Monsignor Hubertus Leteng. Dan moto episkopatnya menunjukkan bagaimana dia hidup di antara kita. Saudara-saudara, bersama Anda, saya memiliki banyak kenangan yang menyenangkan Kenangan yang menghangatkan hati Dan begitu jelas dan tenang Dari Monsignor Hubert Saya sendiri dan Monsignor Hubertus Adalah rekan formator Di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Pire Sebagai rekan pembina yang menghabiskan waktu Dalam rumah yang sama bertahun-tahun Sekurang-kurangnya Tiga hal berikut dapat saya sampaikan dari kebersamaan saya dengan beliau. Pertama. Monsinyur Hubertus adalah seorang pribadi yang menyenangkan. Karakter ini muncul dari kesederhanaan hidupnya. Dia adalah seorang pribadi yang tidak banyak menuntut hidup apa adanya. Apa yang disediakan baginya itu yang dia nikmati. Begitu sederhananya Monsinyur Hubertus adalah seorang yang tidak bisa menyembunyikan bahwa dia tidak tahu tentang sesuatu seperti teknologi misalnya. Kadang-kadang kepolosannya ini menjadi semacam hiburan gratis bagi rekan-rekannya karena dia sangat polos. Poin yang kedua. Monsignor Hubertus adalah seorang pendoa. Anak-anak muridnya yang sekarang sebagian hadir dalam perayaan Ekaristi memberikan kesaksian bagaimana Monsinyur Umbek ini hadir dari awal dalam segala-galanya pulang paling akhir terutama dalam doa dan ibadat komunitas hal ini benar-benar memberi isi pada perhatian besarnya dalam bidang spiritualitas karena itu kita tidak akan pernah ragu bahwa Monsinyur Hubertus akan selalu mendoakan keuskupan ini, akan selalu mendoakan kita sekalian. Yang ketiga. Monsinyur Hubertus adalah seorang pribadi yang memperhatikan rutinitas, jadwal kegiatan setiap hari. Dia hidup dengan begitu teratur. Hidup sangat telaten dalam menjalani kegiatan-kegiatan yang ada, yang sudah ada dalam daftar yang harus dibuatnya. Dia begitu memperhatikan kesehatannya. Bahkan dia tidak segan-segan mengikuti anjuran-anjuran yang dianggapnya baik untuk kesehatan. Salah satu contohnya adalah terapi air seni. Dengan setia dia jalankan ini bersama kami di Rita Piret. Sampai kadang-kadang menimbulkan sedikit kehebohan. Karena ketika dia masuk, aroma-aroma yang itu pasti muncul. Tapi dia jalani dengan setia untuk kesehatannya. Sidang perkabungan yang saya kasih. Masa kegembalan Monsir Hubertus terbingkai dalam motonya Omnes Vos Fratres Estis. Kamu semua adalah saudara. Monsir Hubertus adalah imam diosesan yang pertama yang menjadi gembala di keuskupan ruteng ini. Beberapa hal, hal penting dapat kami garis bawahi dari masa kegembalaannya. Yang pertama, Monsignor Hubertus selalu membuka hati dan memberi tempat bagi siapapun untuk berkarya di keuskupan ini. Itikat ini sungguh memancarkan moto kegembalaannya. Ini adalah sikap kegembalaan yang penting ketika gereja menjadi pintu terbuka bagi kehidupan dan pelayanan kasih. Yang kedua, Monsignor Hubertus juga adalah seorang gembala yang melihat amat pentingnya kaderisasi dan keberlanjutan karya pastoral dalam keuskupan yang tercinta ini. Ada banyak imam yang menjalani ongoing formation agar pelayanan pastoral di keuskupan dari waktu ke waktu menjadi semakin baik dan menjadi semakin solid. Yang ketiga, Monsinyur Hubertus adalah seorang gembala yang menaruh perhatian besar pada lingkungan hidup. Dia mempunyai pendirian kuat dalam bidang ekologi. Dia memaknai semangat persaudaraan yakni motonya juga dalam hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Yang keempat, Monsinyur Hubertus adalah seorang gembala yang berada di balik dimulainya sinode ketiga yang sedang menjadi titik berangkat karya pastoral kita saat ini di Keuskupan ini. Dia telah memberikan warisan yang sangat penting bagi Keuskupan ini. Sidang perkabungan yang terkasih, pada saat yang hikmat ini, kami ingin menyampaikan rangkaian terima kasih. Pertama sekali kepada Monsignor Hubertus. Monsignor Hubertus, saudara kami, untuk semua kenangan indah bersamamu, kami semua pagi ini berkumpul di sini. Seperti yang kau saksikan, kami semua hadir di sini bukan saja dari keuskupan Ruteng, melainkan juga sama saudara ACKMU sendiri dari keuskupan Bandung. Monsieur Anton dan beberapa rekan imam dari Unio menghantarmu ke sini. Ada dari Bapak Uskup Agung Ende Monsieur Vincentius, Uskup Keuskupan Sorong monsinyur Hilarion dan Fikjen Keuskupan Denpasar. Kita ingin mengucap terima kasih kepadamu saat ini. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan pelayanan kasihmu di keuskupan kita yang tercinta ini. Kami akan menjaga warisan komitmen pastoralmu sebagai pupuk bagi pertumbuhan gereja lokal keuskupan Ruteng ini. Kami juga mohon kelapangan hatimu untuk memaafkan segala tindak dan tutur kata kami yang menyakiti hatimu selama ini. Semoga hanya seperti moto kegembalaanmu, persaudaraan, dan kebersamaan yang akan jadi abadi diantara kita antara engkau dan kami rekan-rekan imammu yang kau tinggalkan yang kedua dari hati yang tulus atas nama keuskupan Ruteng kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton, uskup-uskupan Bandung yang telah menjadi rumah kedua Bapak Uskup Hubertus selama kurang lebih lima tahun terakhir Bapak Uskup Bandung telah menjadi rekan dan saudara yang sangat baik bagi Bapak Uskup Hubertus. Bahkan Bapak Uskup bersama para Romo, empat Romo Unio Bandung, menghantar Monsinyur Hubertus sampai di Keuskupan Ruteng hingga hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Bapak Uskup, Romo Vikjen. Pastor paroki yang menerima Bapak Uskup dengan hati terbuka selama lima tahun di Bandung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para medis, para suster Rumah Sakit Karolus Baromeus Bandung yang telah merawat saudara kami, Monsinyur Hubertus. Semoga moto Monsinyur Hubertus, semoga persaudaraan antara Kuskupan Bandung dan Kuskupan Ruteng akan tetap abadi tidak akan pergi bersama perginya Monsignor Hubertus. Yang ketiga, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Uskup, Monsignor Vincentius, Monsignor Hilarion, juga monsur Anton, Romo Fikjen Kusupan Denpasar, yang juga turut hadir dalam kedukaan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Bupati, Bapak-Bapak Wakil Bupati, segenap pejabat dari jajaran pemerintahan Semanggarai Raya atas kehadiran dalam kerukan ini. Terima kasih kepada para imam, kepada para biarawan-biarawati dan umat beriman yang telah mengambil bagian dalam perayaan keselamatan jiwa Monsignor Hubertus. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sedang berduka untuk kerjasama kita semua dalam hari-hari kedukaan ini. Sehingga semua proses acara bagi Monsinyur Huber dapat berjalan dengan baik. Kita selalu menjadi saudara sebagaimana yang dikehendaki oleh Monsinyur Hubertus. Akhirnya, Monsinyur Hubertus sekali lagi, aku ingin mengatakan kepadamu, betapa kami merasa sungguh merasa kehilangan, namun kami telah menemukanmu kembali di sini, di altar ini, dalam persaudaraan dan dalam kebersamaan. Semoga hanya ini yang akan jadi abadi di antara kita kami menghantarmu ke surga abadi dengan doa dan cinta kami. Selamat jalan Bapak Uskup, beristirahatlah dalam damai. Terima kasih. Tuhan Allah yang berbelas kasih, Engkau penghibur kami dalam kesusahan. Hambamu Monsignor Hubertus kami percayakan kepadamu. Terimalah dia dan curahkanlah kerahimanmu kepadanya. Bersihkanlah dia dari kekurangan, supaya ia masuk ke dalam hidup abadi demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga langsung segala penghiburan. Memberkati saudara, sebab dia telah menciptakan manusia dengan kebaikannya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan putranya, dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Semoga bagi kita yang masih hidup, dia mengampuni dosa-dosa. Dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh bangkit dari kematian. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Keluarga diminta untuk menyusul mulai dari jajaran depan. Keluarga almarhum diminta untuk menyusul dimulai dari jajaran depan. Silakan setelah rombongan keluarga, rombongan bupati dan jajaran Pemkap Manggarai dimulai dari jajaran depan para imam diminta untuk menyusul